swasta. Sehingga IT itu bisa membantu kita untuk dapat menggapai impian kita di mana saja dan apa saja yang kita lakukan. Kenapa ya harus pilih Sikom Uyolindo Kupang? Sebenarnya alasannya banyak, tapi salah satunya adalah karena Sikom Uyolindo Kupang merupakan kampus IT pertama di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua, dalam pelayanannya itu Sikom Uyolindo Kupang administrasinya tidak menggunakan secara manual, tetapi sudah berbasis online. Jadi kita punya aplikasi informasi, itu namanya Si Amir. Kita mengisi KRS, kita melihat jadwal kuliah, kita bisa melihat jadwal uang yang kosong atau tidak dipakai, atau juga data dari dosen. Kita semuanya bisa mengakses itu secara online, di mana saja dan kapan saja.